salam sejahtera semua. Hari ini kita masuk ke bab 8 iaitu 8.2 di mana kita akan mempelajari tentang penambahan dan penolakan vektor. Okey. Untuk penambahan dan penolakan vektor ini contohnya jika kita ada dua vektor yang selari yang beginilah vektor A 4A dengan 5 ini dia selari garis kita boleh tulis mereka sebagai 4A tambah 5A bersama dengan 9A oke, okay, yang inilah oke, okay, karena dia punya arah yang ber, yang sama lah oke, okay, begitu juga dengan magnitude ya kita boleh terus tambah saja ini adalah untuk uh, arah dia yang ini adalah dia punya magnitude kita boleh tambah saja magnitude ya 9A adalah bersamaan dengan 4A Ditambah dengan 5A. Ini semua dalam modulus lah. Oke. Okay. Untuk penolakan. Sekiranya kita ada satu vektor 7B ya. Eh. Dan juga kita ada vektor untuk 4B. Katakan kita mau tolakan 7B. Tolak dengan 4B. Maksudnya 7B. Lepas itu dia akan reverse balik sebanyak yang 4B inilah. Lalu Kita kira sebagai 1, 2, 3 dan 4, so dia akan tinggalkan yang begini, yaitu dikenali sebagai 3. B, kalau tinggal ini sama nih, dengan DB. Oke, okay, yang itu arah. Kemudian, dari segi arah, daripada arah itu, dari segi magnetnya, begini. Alright. Oke, okay, seterusnya, untuk case yang begini, penambahan dan penolakan vektor yang tidak selari pula boleh dilaksanakan dengan menggunakan beberapa jenis hukum. Di antaranya adalah hukum segitiga. Hukum segitiga menyebutnya begini, kalau E uh, pergi kepada c, dia adalah a kepada b, b kepada c. Dia bermula dari sini dan berakhir di sini. Jadi, untuk ini kita boleh describe dia dalam bentuk a, B bc yaitu ini adalah A ditambah dengan B hukum segitiga ini juga boleh digunakan untuk penolakan dua vektor yang tidak selari contohnya beginilah okay. untuk mendapatkan uh, yang ini A uh, kita jika ada uh, vektor A dengan vektor B dia punya arah, tengok ya. Untuk mendapatkan yang ni adalah sama dengan negatif B ditambah dengan E. Yang inilah selari. Selain daripada hukum segitiga, kita ada juga hukum segi empat selari. Hukum segi empat selari. Ini katakanlah kita ada satu vektor yang mau dicari, E. kepada C. Oleh itu, kita boleh, kita sedak, kita tahu juga A kepada D adalah B, A kepada B adalah A. Oleh itu, untuk mendapatkan ni kita boleh sambung dua vektor itu. Uh, mulanya, sama ada kita mula dari atas, atau dibawa sama juga. A plus kemudian yang ini, oleh kerana selari, maka ini adalah B juga lah. Jadi e plus b adalah sama dengan e c. Oke. Okay. Selain dapat ini dipanggil sebagai vektor paduan. Vektor paduan itu lagi adalah hukum poligon. Katakan kita mau dapatkan A, e i. Oke. Okay. Untuk mendapatkan e kita Uh, dalam bentuk A dan D lah. Kita boleh tulis sebagai A I e adalah sama dengan A B B C tambah B C tambah C D tambah D E. So dia begini. Semua dia dia boleh buat begini lah. Dia seakan-akan satu loop. Sampai sini. Okay itu adalah hukum poligon. Oke, okay, ini adalah soalan contoh 10. Ini boleh didapati pada muka surat 2, 2, 3. Oke, okay. raja di sebelah menunjukkan sebuah pentagon. Oke, okay, penta 5. A, B, C, D, e, dan I. E. Dan diberikan. BC adalah 1 per 3 EI. BC adalah 1 per 3 EI. adalah 1 per 3 EI adalah persamaan dengan B. Oke. Okay. Ini ya, sama. Oke, okay, kemudian ED. ED diberikan 1 per 2 EB. Yang ini. Jadi yang ini adalah 1 per 3. 2 E E Jadi dia minta kita ungkapkan CD 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 dalam sebutan C kepada D dalam sebutan E dan D Oleh itu kita tulis dulu C D adalah Bersama dengan kita gunakan hukum poligon uh, CB tambah BA tambah AI tambah ED ok, kita lihat ini formula dia adalah C pengakhir dia adalah D ini pemula pengakhir dia sama jadi tengah-tengah tu dia nulah can be anything but make sure yang terakhir tu adalah sama dengan yang ini okay jadi kita ganti tengok CB CB adalah bersama dengan negatif 1 per 3 B ok negatif B ya. so kita letak negatif B Eh, eh, sorry. Sudah ya, padang. Hmm, tertukar mata pen dia Okay, jadi negatif. Eh, uh, eh ya. Kemudian ditambah dengan AI. AI adalah B. Kemudian yang terakhir ke ED. ED diberikan sebagai 1 per 2 A. yang ini tidak berubah. jadi selepas kita dapat yang ini kita akan ringkaskan yang sama kita kumpul di pada tempat so kita beli buat beginilah B tolak 1 per 3 B oke okay. tambah 1 per 2 E tolak E okay. dan ini kalau kita coba selesaikan kita akan dapat ini jadi 3 per 3, jadi 2 per 3. 2 per 3B. Yang ini 1 per 2, 2 per 2. Dia akan berkam negatif 1 per 2E. So inilah dia punya uh, uh, ungkapan untuk CD-nya. Dalam sebutan B dan E. Okay, jadi untuk latihan hari ini, cuba uh, lihat muka surat okay, latihan uh, 8.5 muka surat 224. Uh, cuba laksanakan uh, yang ini. Selepas itu, um, hantar ya. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Yaitu bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Kita akan tunjukkan di sini bagaimanakah strategi yang bersesuaian supaya kamu boleh menyelesaikan satu masalah yang melibatkan vektor. Pertama sekali ialah baca dulu apa yang diminta. dari dikatakan di sini vektor kedudukan bagi tiga buah kereta mainan A, e, ini terletak di sini B dan C ialah OA OB, dan OC. Oke, okay. jadi persamaan ini adalah OE ya. OE diberi e plus b. OB adalah 3e tolak 2b. Yang untuk ini OC adalah h e plus 7b dan dikatakan di sini H adalah pemalar. Jadi sekarang dia minta kita nilai H dalam keadaan kereta mainan A, B dan C terletak dalam satu garis. Apa maksud dia ini? Yang semua ini kereta ini dia terletak dalam satu garis lurus. Oke. Okay. Itu dia punya, dia punya adalah H dan K ya. Eh? H dan K. Apa K itu belum disebutkan sini, tapi kita tahu formula uh, dia punya konsep untuk uh, segaris adalah uh, dia begini ya. Dia mesti contohnya A. C adalah bersama dengan K. Ah, uh, di sini lah K dia muncul A. B. Jika kita dapat AC C adalah uh, K pemalar untuk AB, AB atau BC pun bolehlah. Maka kita boleh tunjukkan mereka berada pada satu garis lurus. Oke. Okay. Seterusnya. Kita dapat yang ini, konsep ini. Mulanya kita mau cari apa itu AB. B. Okay. Untuk mencari AB. A, Kepada B. Dia begini kan. A kepada B adalah begini jalan dia. So. A. O. Tambah dengan. O. B. Ok. Tapi A O ni dia terbalik ya. Eh. Jadi kita kena letak. Negatif. O. A. Tambah dengan. A uh, O O oh, o A O A O O B oh, ni O B O A adalah O B oke okay, betul oke okay, seterusnya untuk uh, kita daripada ini kita dapat dia negatif kemudian dia positif jadi negatif O E Kembali ke Oe adalah e plus b. Oke, okay, nah kalau Ob adalah bersama dengan 3e tolak 2b. Jadi, lepas ini kita masukkan untuk negatif, negatif e, negatif b, tambah dengan 3e tolak 2b. Seterusnya. 3A, 2B jadi 2 e lah. 2A. Negatif B, 2B. Dan yang negatif. 3B. Ini baru AB. AB untuk nilah Dan seterusnya kita mau cari AC. AC. Apakah itu AC? A kepada C. AC adalah. A, O, O, C. Oke. Okay. Jadi A. O tambah dengan OC. Tapi ini dia bagi dalam bentuk begini kan. Jadi kita reverse dia. Negatif OE tambah dengan OC. Maka kita ganti OE itu sebagai A plus B. OC adalah H, A, tambah 7B. Oke, okay. sudah kita dapat ini sekarang. Seterusnya, apa kita perlu buat ialah kita masukkan dia dalam bentuk ini. Uh, jadi, uh, ini, oke okay, ya, negatif A, negatif B, tambah H, A, tambah 7B. Adalah bersamaan dengan kita ambil K, ini 2A, tolak 3B. Oke, setelah gabungan dia. Dan sekarang yang ini dia akan jadi H tolak 1 untuk A, untuk B adalah tambah 6B. Adalah bersama dengan 2 ke tolak 3 ke eh sorry ya 3 ke 3 Okay. Lepas tu, apa yang kita buat seterusnya, untuk dia sama, kita boleh bandingkan yang ini samalah dengan yang ini. Maka yang ini kita samakan dengan yang ini. Jadi, kita tulis balik. H tolak 1 bersama dengan 2K. Okay, ini persamaan sama. Yang kedua adalah yang inilah. So, 6 adalah bersamaan dengan negatif 3K. Ini adalah yang kedua. Daripada sini, yang kedua ini kita dapat K itu sebagai negatif 6 per 3 ataupun bersamaan dengan negatif 2. Okay. Lepas kita dapat yang ini, kita masukkan ke dalam ini. So dia jadi uh, masukkan katakan ini sebagai tiga. So kita masukkan tiga ke dalam satu. So apa yang berlaku? H tolak satu bersama dengan dua negatif dua. Negatif empat ini H tolak satu. So dia akan dapat sebagai... Uh, bila H negatif 4 tambah 1 negatif 3. So, di sini kita sudah dapat dia punya nilai untuk K dan juga untuk H. oke okay. Jadi, untuk latihan hari ini, jika uh, minta kamu lihat pada muka surat uh, 225. M, S, 2, 2 Oke, okay, di sini satu soalan saja. Uh, yang ini adalah konsep segaris ya. Yang macam yang inilah menunjukkan nih dimensi dalam bentuk dia ada pemalar di hadapan. Oke. Okay, jadi itu saja untuk kali ini dan sekian terima kasih.